Assalamualaikum, bersama dengan saya Kurnia Azfar. Kali ini saya ingin kongsikan anda tip dan cara untuk balut Greek bracket. Okey, jadi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya di bawah ini dan tekan butang loceng untuk mengetahui perkembangan-perkembangan video saya yang seterusnya. Untuk video kali ini, bukan saya yang akan tunjukkan cara untuk balut Greek bracket. Dalam video ini akan ada seorang ketua jurulatih badminton dari Persatuan Badminton Negeri Kelantan, iaitu Coach Farizwan Fauzi, akan menunjukkan cara untuk balut Greek bracket. Jadi, jom kita mulakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Fawa. Jadi hari ni saya nak tunjuklah tutorial pasal grip racket. So untuk permulaan, sekiranya kita guna over grip, jadi sebelum tu kita kena balut dululah bater ni dengan span. So ni adalah span dia. Jadi sebab over grip ni dia nipis, jadi kalau kita tak pakai span, mungkinnya kita akan sakit lah tangan. Sebab dia akan rasa kayu. Okey, jadi cara pasal gripnya adalah ni mengikut style saya lah. Okey, so ada setengah orang royak kena pasal ke kanan, ada setengah orang royak kena pasal ke kiri. Jadi pada saya sendiri, benda tu tidak menjadi masalah lah. Depend kepada keselesaan seseorang pemain tu. Okay, jadi jom saya tunjuk cara pasal grip. Okay. Start ada? Okay. So untuk saya, untuk saya sendiri, saya akan start dengan bahagian ni. Okay. So kita akan start. Kita buka dulu plastik dia. Okay. Jadi kita akan start. Kita akan lebih sikit atas ni. Okay. Dan mulakan. Okay, untuk pasal grip ni kita tak boleh tarik. Sebab kalau kita tarik, kemungkinan akan jadi keras sikit lah. Dia tak ada dia panggil ke apa, kita tidak akan rasa lembut grip tu. Okay, so kita just letak dan kita tengok. Kalau boleh tengok sini, dia ada nampak tulis dia. Okay, so kita ikut tulis dia ni. Just follow tulis dia. Okay, sapabi. Okay, okay. Untuk sini kita akan tengok grip kita ni akan gelembung sikit. Betul. Okay, jadi bila gelembung, hot sini lah kita perlu tarik sikit supaya dia terik. Okay. Okay, kita tarik sikit. Tarik, tarik. Okay. So okay, sini kita boleh tengok dia ada tape. Okay, gear untuk lekatkan lah. Jadi kita buka. So just tepek ya. Jadi bagi saya sendiri, kita tak perlu guna dah lah dia punya stiker ni. Okay, tak perlu guna lah stiker sebabnya sini dia ada dia punya gam dah. So kita tepek gini pun dia akan lekat dah lah. Okay, so untuk hop bawah ni, okay, mesti orang akan tanya, bapa kena lebih gini? Okay, rahsia dia ni, sebenarnya tak ada rahsia pun. Ni adalah style sahaja. Okay, so dah siap? Okay, selamat mencuba. Okay, thank you.